Nuzulul Quran kita alami adalah terurainya detail dari solusi apa yang menjadi pertanyaan kita. Petunjuk Allah tuh kayak gelombang radio, semua dapat. Masalahnya receivernya, energinya udah cukup enggak? Ini juga skills juga loh ini, terampilan untuk meditatif sehingga bisa membaca apa-apa yang enggak bisa terlihat, bisa ngebaca situasi, ngebaca macam-macam gitu. Semua jadi petunjuk akhirnya gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu Sony Dame. Oke, masih menikmati Ramadan. Tetap semangat puasanya. Meskipun puasa bukan berarti jadi mengurangi aktivitas yang akhirnya menjadikan, karena nggak makan, nggak minum, jadi tidak produktif. Dan yang menarik adalah di bulan Ramadan ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita udah mulai bahas hakikat-hakikatnya. Apa itu siam, apa itu saum. Kita juga sudah mengaitkan antara puasa ini dengan bagaimana sih kaitannya dengan tubuh fisik gitu. Nah, tapi ini ada hal yang sangat-sangat-sangat esensial, dan saya rasa ini yang sering kita dengar gitu, tentang Nuzulul Quran. Di mana Nuzulul Quran ini turunnya Quran, bukan jatuhnya Quran gitu ya. Dan mungkin kalau kita menyadari bahwa Qurannya turun itu kan bukan berarti buku yang turun gitu, bukan berarti tulisan yang turun. Nah, seperti apa sih kok Nuzulul Quran ini erat banget kaitannya dengan puasa atau dengan Ramadan ini? Kita akan selami Nuzulul Quran. Silakan, Mas Sony. Terima kasih, Abu, Bang Dame. Jadi Nuzulul Quran itu kalau di boleh dibaca? Oh, boleh dong. Surat Al-Baqarah 185 kan? Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita menjalani proses saum yang benar selama 40 hari itu, dimulai dari hilal yaitu tanda panggilan sampai kita jalanin itu, maka di pertengahan proses 40 hari itu, setelah kita bisa mengakses ya quote-unquote kesadaran yang tak terbatas itu ya, yaitu ilahi ya, kesadaran ilahi itu bisa misalkan ikro atau membaca ya, membaca ini bukan baca huruf, bukan baca tulisan, tapi membaca kecerdasan kesadaran itu, maka kita akan mulai dapat gitu secara langsung tanpa perantara gitu ya. Jadi artinya Nuzulul Quran itu adalah suatu proses yang akan kita alami ketika kita melakukan siam atau saum, siam dan saum satu paket ya kemarin ya, secara benar. Sebenarnya kan petunjuk Allah itu kan nggak pernah berhenti. Ya, Allah itu kan Al-Qalam ya dan Al-Bayan. Al-Qalam itu artinya Maha berkata-kata, Al-Bayan Maha mengajari. Jadi Allah itu terus-menerus melakukan, Qalam itu ada terus di mana-mana kayak gelombang radio gitu. Gelombang radio itu kan bukan berarti ya kalau gelombang radio ada siaran berhenti, ini terus ada terus gitu, nggak pernah berhenti. Cuma kitanya bisa baru mulai mengakses kesadaran itu ketika terjadi proses namanya Nuzulul Quran gitu. Okay. Jadi ketika Nuzulul Quran, Quran yang diturunkan itu dalam bentuknya adalah Quran yang tidak terbatas ya. Bukan berarti nanti turunlah 96 ayat 1 gitu, enggak gitu. Tapi kesadaran yang tidak terbatas. Okay. Yang masing-masing orang beda-beda apa yang diperlukan dan sebagainya gitu. Nanti akan mengalir itu. Jadi intinya si gelombang radio FM-nya itu udah ada terus, siaran terus. Tapi antena receiver kita kan yang selama ini belum bisa menangkap gelombang itu ya. Lalu kemudian nanti begitu receiver kita bisa nyampe, gelombangnya pas di FM yang benar gitu ya, yaitu pakai hati gitu ya, lalu di pas misalnya, Bang namanya suka radio apa tuh misalnya? GNFM. Berapa? 7.
Gen FM. Gen FM. Berapa ini? 98,7. Nah, kita pasin di 98,7 gitu. Nah, begitu di 98,7 jelas semua gitu. Dan terus-menerus ada gitu petunjuknya di situ. Tapi begitu kita mulai minggir-minggir, gelombangnya mulai pikirannya mulai sibuk, nah mulai enggak dapat lagi gitu kan. Iya. Yeah. Nah, jadi mengecun sampai dengan di gelombang itu, cunmennya itu namanya sholat wusta gitu. Jadi sholat wusta itu artinya di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 238 artinya adalah terhubung, sholat artinya terhubung, wusta itu benar-benar di frekuensi yang pas di tengah-tengah. Oke, ya bukan berarti sholat asar itu ya, tapi sholat yang benar-benar terhubung di frekuensi yang pas dan nggak berubah-berubah gitu. Nah itu kita harus, misalnya sebagai contoh, be present itu tuh salah satu, jadi nggak boleh ke masa lalu, masa depan, right here, right now, bersyukur, itu salah satu cara untuk busto. Nah begitu sudah ada di situ, di gelombang itu mulailah nuzulul Quran terjadi. Mulai mendengar siaran itu, mulai bisa membaca segala sesuatu di hidup kita itu adalah petunjuk gitu. Misalnya. Mulai ada fungsi jabarul. Jabarul itu bukan nanti didatengin sosok gitu. Jabarul atau Jibril itu artinya menjabarkan gitu. Iya, fungsi utusan Allah yang menjabarkan semua petunjuk-petunjuk yang tadinya itu kita enggak bisa baca itu dibantu, dibimbing untuk dijabarkan. Sehingga kalau dibilang Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas itu artinya bukan bahasa Arab-Arab yang di sana, tapi yeah. Arab artinya bahasa yang harus di-i'rob. I'rob, urai gitu di-urai. Ya? Urai. Yang fungsi mengurai namanya Jibril atau Jabarul. Gitu. Okay. Nah kemudian dia bisa mengurai sehingga bahasanya menjadi bahasa Arab yang jelas gitu. Nah ini jadi jelas buat kita yang tadinya gak jelas tuh. Bahasa ajam kalau di Quran dibilang di surat 16, 103 bahasa yang asing buat kita, gak tahu apa itu, terus di-convert oleh Jabarul ini menjadi bahasa yang Arab yang jelas, yaitu Arab yang diurai, terurai bahasanya di I'rab, Arabian, Arabium Mubin tuh di I'rab sampai benar-benar jelas, oh ini maksudnya gitu. Tujuan hidupku tuh ini semua apa ini. Jadi hidup tuh jadi jelas. Maka disebut di situ Al-Furqan. Iya. Di surat Al-Baqarah 185 itu Furqan itu artinya membedakan antara yang jelas gitu. Batasnya tuh jelas, kanan, kiri, atas, bawah tuh jelas semua gitu. Hidup tuh jadi lebih jelas, lebih terarah gitu. Jadi nuzulul Quran itu artinya bisa mulai mengakses kesadaran, kecerdasan itu karena kita ada di frekuensi yang benar, di tune di tempat yang benar, ya udah semua akan terbuka. Dan ini akan terus menerus selama kita ada di frekuensi itu. Begitu kita keluar dari frekuensi itu ya hilang lagi gitu. Jadi petunjuk Allah itu bukan seperti surat yang ditulis Allah gitu. Attention to Dame gitu, Abu atau Sony. Lalu from Allah, Kang Pos yang namanya Jibril gitu, terus dikasih gitu. Artinya saya, Bang Dame, Kang Abu dapat, yang lain nggak dapat kan gitu. Nabi Muhammad dapat, yang lain nggak dapat, enggak gitu. Petunjuk Allah tuh kayak gelombang radio, semua dapat. Masalahnya receivernya kuat nggak, tuning nggak, gitu ya? Nggak, energinya udah cukup nggak? Bisa mulai, ini juga skills juga loh ini, ya. Terampilan gitu, jadi terampilan untuk meditatif gitu, sehingga bisa membaca apa-apa yang gak bisa terlihat, yang disebut sebagai apa, la sautun wala harfun, yang gak terlihat itu terbaca, bisa ngebaca situasi, ngebaca macem-macem gitu, semua jadi petunjuk akhirnya gitu. Nah itu akan terjadi ketika kita ada di dalam proses siam itu. Dan kita sebenarnya waktu lagi membaca, mengakses, itu kita tidak aktif. Artinya aktif itu berusaha untuk mencerna, berusaha untuk membaca, berusaha untuk mendapatkan petunjuk, itu bukan begitu. Kehendaknya aktif, tapi actionnya pasif gitu. Okay. Jadi kalau di surat 535 kan, aku akan memberi petunjuk kepada siapa yang menghendaki.
ya kan? Jadi kita punya kehendak, tapi actionnya itu pasif gitu, kira-kira gitu. Jadi semua akan dijelaskan, diurai, kita tinggal terima aja gitu. Jadi jangan mencoba menafsirkan Quran karena di 2532 Al-Quran itu udah aksanal tafsir. Aksanal tafsir. Ya. Tafsir yang terbaik. Yang nafsirin siapa? Ya yang punya kecerdasan tak terbatas. Oke, okay, thank you, Mas. Ini opening yang langsung mind blowing banget. Bang Dame, Nuzulul Quran. Ya. Makasih Kang Abu Mas Seni. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya suka sekali membahas Nuzulul Quran ini, Kang. Tapi pendekatannya itu sangat terbantu ketika kita melihat struktur metafisika yang sudah diuraikan Ibnu Arabi. Jadi itu sudah semacam kayak paten kalau orang belajar mysticism. Itu akan dijelaskan bagaimana alam ini menampil. Alam ini tajali, iluminasi itu dari oneness yang tunggal. Bahkan unknown, unknown itu kan suka disebut goibun guyub. Sirul Asrol kalau Syekh Abdul Qadir Jalani. Yeah. Nah ketika dia yang tak terbatas itu unknown, hanya dia yang tahu dirinya, dia berekspresi. Berekspresi jadilah yang tunggal, itu disebut ahadiyah. Makanya ahad. Nah dari ahadiyah itu menampilah dia secara unik, mulai partikular wahidiyah. Itu nama-nama Tuhan, names. Sebenarnya bukan cuma 99 tapi tak terbatas. Dari satu nama itu, misalnya Kang Abu Ar-Rahman, dia akan menampilkan banyak archetype. Kalau bahasanya Ibn Arabi itu Ayan Sabitoh. Kalau Plato nyebut itu ide-ide di langit, di Lauhul Mahfuz. Nah itu misalnya Rahman itu menampil sebagai cetakannya ibunya kambing, ibunya kucing, many form. Baru dia diurai lagi di alam Jabarut, intellectual form gitu. Jadi disitulah mulai, tadi saya suka kalimatnya Mas Son itu. Jibril itu mengurai, mendetailkan gitu. Nah lalu setelah itu baru muncul di imaginal world. Ada formnya tapi tidak fisik. Imaginal world. Baru, yaitu malakut. Baru menjadi mulk physical world. Nah itu struktur. Nah tubuh kita ini sudah physical world. Tetapi. Yang boleh potong dikit. Iya. Itu yang disebut diturunkan. Iya. Iya betul. Nah jadi dari proses gitu. Iya. Sampai akhirnya kita ngerti itu artinya diturunkan. Betul. Sampai exactly. Itu. Nah setelah saya. Ini kita turun nih. Makanya Adam jatuh, turun. The fallen man. Tetapi jejak itu masih ada nih. Sampai diurai, itu sekarang kita mau naik nih, Lailatul Mi'raj. Kan nanti kan kita harus Lailatul Qadar tuh. Itu total. Nah, pada waktu kita naik, sadar bodi, halus sampai kepada sadar rohani. Nah, di frekuensi kolbu, hati, di situ kita ready untuk menerima semua petunjuk itu. Okay. Itu. Makanya puasa ini persiapan kita secara fisik, secara nafsu, semua disiapkan attitude kita. Pada, nah itu saya suka kalimat Sun tadi. Kalau logika kan aktif, logika itu aktif, analitik itu akal, pikiran. Tapi begitu meditatif, itu kita membuka aja pasar berturunan tuh. Kata-kata yang dipakai juga pas, simbolnya. Soundnya gitu, kayak saya biar teman-teman bisa merasakan dapat Nuzulul Quran itu seperti seorang penulis buku, tiba-tiba dia lihat sekaligus gitu. Ya, ya. Nah, Jabarutnya dia itu, Jibril itu mengurai detailnya, seri 1, season 2, season 3 diurai, tapi sudah dituntun oleh aku itu, gitu loh. Itu namanya diturunkan. Tapi kalau kita tidak menyiapkan diri, udah turun sebenarnya. Mana ya? Jadi setiap hari turun, Kang. Makanya saya suka ya, kalimat itu. Saat turun. Iya. Yeah. Nah, menariknya dari kalimat itu. Sahru Ramadan allazi unjila fil Qur'an. Qur'an itu karena dalam metafisika Islam, itu sintesis dari semua pengetahuan. Sahru Ramadan allazi unjila fil Qur'an. Hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Furqan itu kemampuan memilah-milah, membedakan.
Jadi kalau Quran itu sintesis dari yang berbeda itu disatukan, tapi Furqan itu yang satu itu diurai gitu. Jadi Furqan itu, Quran kan juga Furqan. Nah, bukan Quran yang kita pahami selama ini, tapi Quran adalah sintesis dari semua pengetahuan terkumpul. Nah, Furqannya apa? Pilahan-pilahannya. Contoh misalnya, saya tahu, oh ini cemburu datang, ini marah datang. Bahkan cemburu level 1, cemburu level 2. Yeah. Kemampuan saya membedakan itu, yeah, itu Furqan loh. Yeah. Ya, saya misalnya sebagai ayah, saya sebagai suami, saya sebagai direktur, saya sebagai manajer. Wajah saya sebagai manajer begini. Itu salah satu Furqan yang diturunkan. Jadi seorang direktur di kantor dia punya karakter tertentu. Begitu dia pulang ke rumah, jangan membawa direkturnya. Jadi ayah di rumah, jadi suami di rumah. Itu salah satu bentuk Furqan di level yang sehari-hari. Jadi apa namanya, nah saya nih misalnya, kalau Mas Soni lagi dapat nih, Mas Soni gimana ya nurunkannya ini gitu. Terus ngeliat lagi anak TK, saya kebayang kalau Mas Soni misalnya, tolong diterangkan misalnya hukum Taurat ke anak SD. Aduh, analoginya apa ya? Pakai Kung Fu Panda deh. Gitu, gitu. Ya, ya. Itu sebetulnya. Jadi itu juga bagian diturunkan. Diturunkan. Ya, ya, keren. Itu diturunkan. Bukan turun tangga gitu. Ya, ya, ya. Tahu-tahu nanti turun. Gitu, enggak. Tiga fakir ini sebetulnya begini-begini nih yang enggak tahu apa-apa. Ini sedang menurunkan nih. Susah banget kan nurunkan. Kalau enggak diturunkan kita enggak paham loh. Benar-benar. Enggak paham. Benar-benar. Iya, artinya kesadaran yang kecerdasan tanpa batas itu diturunkan sehingga kesadaran kita tuh jadi paham. Iya. Ya, itu maksudnya diturunkan Quran itu gitu. Makanya Quran itu penuh dengan cerita, amsal, amsal, iktibar. Itu diturunkan, termasuk misalnya rumah Tuhan itu Ka'bah. Bukan itu rumahnya, tapi supaya kalian paham ya diturunkan. Betul. Diturunkan dulu gitu, gitu. Iya. Diturunkan dan dibangun fisiknya. Nah, dibuat fisik. Itu kan diturunkan juga. Oke. Tapi kan hakikatnya bukan itu. Saya termasuk memahami gini Mas Suni, ketika Nabi sholat, sholat dalam arti connecting, terhubung, intimacy. Kan menurut riwayat kan Isra Mi'raj baru dapat bentuk gerakan kan. Dan itu terrelasi dengan tradisi sebelumnya. Bentuk sholat itu kalau menurut Ibnu Arabi, itu sebetulnya bentuk diturunkannya sholat langit, ya bentuk fisiknya itu. Makanya itu syarat makna. Kata-kata yang dipakai, gerakannya. Sehingga orang-orang awam pun bisa mencicipi karunia Tuhan, kitab itu, hikmah itu dalam bentuk yang paling rendah. Ada satu ini, Alamah Toba-Tobai, itu gurunya sahabat Imam Khomeini, gurunya Syekh Senasar, itu lagi baca kitab muridnya. Tiba-tiba Quran itu, apa kitab itu, ini batik, kaget murid. Kenapa? Kenapa Syekh? Gimana sih sahabat Nabi ini kan? Sumbernya lagi ada, mereka nanya yang cemen-cemen kan. Harusnya sumbernya lagi ada, tanyanya yang berat-berat. Benar. Coba asbabun nuzul itu kan dikit, Pak. Iya, benar-benar. Karena pertanyaannya kurang bermutu. Oke. Jadi kesel, kenapa sih sumbernya lagi ada nih? Nanyanya yang remeh-temeh gitu. Jadi ketua Mas Soni nanya yang berat-berat aja. Ini nanyanya, mobil makruh gak puas aja. Jadi, kentut batalin wudhu kan. Gimana gitu. Ketemu profesor gitu. Iya, nanyanya yang berat. Sehingga dia akan turunkan. Karena dia diam dulu, Jibrilnya aja. Dia akan, ini ke orang ini cara ngomongnya begini. Itu dibentuk diturunkan. Ya, itu oke. Kang Amu kalau ngomong sama anak SD, ngomong sama anak mahasiswa, S2, itu beda cara ngomongnya. Pasti. Coba terangkan meditasi ke anak SD. Turunkan deh itu gimana caranya itu. Pakai bahasa dia dong. Benar. Bahasa kaum. Bahasa kaum. Bilisan nikah itu gitu kali ya. Itu dia. Oke. Zaman sekarang gimana Kang cara membahasakan kita di era digital ini, di era artificial intelligence? Ngikutin sosmed ya, bahasa sosmed. Iya, tapi tidak luntur hakikatnya. Okay. Jangan tercoreng. Oke. Okay. Jangan tercoreng. Diturunkan itu, artinya tadi yang kecerdasan tanpa batas, dijabarkan, diuraikan, jabarul tadi kan, di Eropa. Bahasa Arab tadi di Eropa, sampai benar-benar jelas, bahasa Arab yang jelas. Tapi juga diturunkan dalam arti kebutuhan masing-masing gitu. Yeah.
Jadi pas. Setiap orang tuh pas, kuadarnya semua tuh pas gitu. Oke. Okay. Jadi di dalam proses siam ini, tiap orang kan dapat kesadaran yang masing-masing itu sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Dapat menjual Al-Qurannya masing-masing. Masing-masing. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah jadi kalau itu makanya ditulis lah, ada jurnal. Jadi kalau udah dapat ditulis apa, dapat kesadaran apa hari ini yang bisa merubah hidupnya gitu. Ada yang menarik nih Mas Yani lagi. Yeah. Setelah diturunkan ke kita, dapatlah misalnya saat kayak saya misalnya Bang Rame yang didapat itu, saya itu bagi saya ikro udah diturunkan ke saya, paling tidak versi saya. Ketika sudah diturunkan ke saya masih ada sambungan dong. Saya bisa naik lewat itu. Lewat itu kendaraan yang turun itu, naiknya pun lewat itu. Iya. Yeah. Lewat itu saya naik lagi gitu. Makanya disebutkan Mi'raj. Iya. Yeah. Mi'raj itu berasal dari kata tangga. Iya. Yeah. Aroja. Aroja itu tangga. Yeah. Jadi kita tuh naikin anak tangga gitu. Hmm. Jadi kenaikan Mi'raj itu bukan ke apa gitu naik. Iya. Yeah. Kemana gitu. Enggak, naik tangga. Jadi kesadaran itu harus bertahap. Seperti naik anak tangga. Namanya Mi'raj. Hmm. Gitu, jadi nggak langsung blas gitu. Bisa lompat, ya kan naik tangga kan, bisa juga naik lift kan gitu ya. Mm-hmm. Tapi itu tapi nggak bisa langsung bong gitu. Ya, tapi itu yang advance itu. Ya, langsung bisa. Dan mungkin pertanyaannya gini maksudnya Bang Dami, ya udah kita bicara dalam konteks yang realitas masyarakat umum gitu. Terus gimana cara dapat nuzulul Quran tuh gimana maksudnya? Itu tadi, menjalani proses tirakat siam dengan konsisten selama 40 hari. Akan pasti dapat. Kan dibilang, hai orang-orang yang beriman, percaya gak kamu akan dapat nuzul Quran? Kan disebut di 183-nya, hai orang-orang beriman, kamu puasa supaya kamu naik kesadarannya bertakwa. Di 184-nya, puasa ini lebih baik. 85-nya, di 185-nya dibilang, kamu akan dapat nuzul Quran, yaitu petunjuk bagi seluruh manusia. Hmm. Seluruh manusia itu artinya udah linas. Nanti kita sebut, nas itu apa sih sebenarnya? Manusia apa-apa, gitu. Hmm. Lalu dapat apa namanya, tadi Bang Nomi bilang, Furqan. Lalu bisa 186-nya tiba-tiba kita merasa sama Tuhan dekat. Bang Nomi juga bilang kemarin, hadiahnya adalah aku di surat 20, ayat 9 sampai 41 sampai akhirnya ketemu Allah gitu kan, itu kan akan terjadi gitu kalau percaya. Jadi ya syaratnya ya siam yang benar, bukan siam yang kebanyakan gitu. Okay. Thank you. Dan observing gitu. Jadi memperhatikan. Nah, jadi kadang-kadang kayak gini nih Kang Abu ya, ini misalnya ini sayangnya ini plastik sih. Kalau ini benar-benar asli, kita dari daun ini aja kita bisa dapat ikro loh. Ini tiap helai daun itu yang jumlahnya triliunan miliaran, enggak ada yang sama loh bentuknya. Iya. Itu Jibrilnya mengurai itu. Nah, itu bisa enggak ada yang sama. Kok manusia bikin sama daun aja enggak sama gitu. Iya, iya. Dari sini aja kita bisa ikro gitu. Dari apapun gitu. Oke. Okay. Wah keren tuh. Thank you Wasani. Bang, saya mau menyorot begini supaya teman-teman mencicipi rasanya gitu ya, pengalaman. Kan sekarang Quran sudah mulai dipahami. Tadi kan konteksnya umum ya kan. Sudah jadi mushaf, kitab, buku. Sampai kemudian tradisi yang terbangun khataman Quran, tadarusan, one day one juice gitu. Tapi juga yang suka orang lupa adalah kitab kehidupan ini. Oke. Okay. Ya, ayat-ayat kauniyah dan kauliyah. Nah, bagi saya sekarang khatam itu gini Kang. Kan ada ayat-ayat yang sudah jadi mus'af itu, ada yang betul-betul menyentuh kita. Itu aja dikhatamin sampai kita betul-betul diturunkan ke kita itu maksudnya adalah maknanya tersingkap ke kita. Bisa saja wat duha saya baca Ramadan tahun ini, terus saya baca Ramadan tahun yang lalu, itu kedalamannya berbeda. Karena si batin saya saat itu belum siap menerima yang lebih luas. Jadi dia berlapis-lapis. Jadi kalau teman-teman mau nyicipin, tadi Mas Sun udah kasih tirakatnya, siamnya benar, dalam konteks turunnya Quran kepada, banyak pertanyaan dalam hidup kita kan, kita butuh jawaban Tuhan. Nuzulul Quran kita alami adalah terurainya detail dari solusi apa yang menjadi pertanyaan kita. Gitu kan. Jadi kita dapat jawaban dari Tuhan langsung, nggak perlu bertanya lagi ke Kang Abu misalnya, ke saya gitu, atau kemana, ke psikolog, dapat gitu. Puasa ini bisa jadi momen untuk bisa menyiapkan diri
Untuk itu, kan kemarin kan kita bahas ya ayyuhallazina amanu kutiba. Kutiba itu dari kataba. Kataba. Telah siap atau ada undangan ke kamu, bukan sebenarnya diwajibkan itu nanti jadi malah pemaksaan kan gitu. Iya. Ini ada undangan nih, Tuhan mau jawab pertanyaanmu loh. Nah, kalau okay, saya mau ambil, nah puasanya yang benar, tarawihnya segala macam, baru kita dapat jawaban. Itulah nuzulul Quran. Berarti kesempatan siapapun bisa didapatkan nuzulul Quran ini siapapun. Siap, ya. Makanya saya suka kasih yang journaling tadi Mas Sony bilang pertemuan sebelumnya. Masing-masing kita kan ada pertanyaan satu aja yang kita mengganggu kita 20 tahun. Nah, rumuskan itu. Ah, saya mau buktikan ya, apa kata-kata Bang Dami misalnya kan. Apa? Saya enggak tahu kenapa dia mertua saya misalnya kan gitu. Itu aja kan pertanyaan itu. Katanya kan mau dapat spesifik jawaban yang khas dari itu. Karena kemampuan kita merumuskan apa yang mau kita ajukan ke Tuhan, itu jadi modal awal untuk mengerti jawaban Tuhan. Jadi bukan yang basa-basi bahasanya dapat. Enggak, betul-betul terjawab, Kang. Kan ada itu kan. Kok enggak beres-beres sih ini selama 20 tahun? Kita puasa, siam. Itu terjawab. Itu nuzulul Quran. Okay. Dan berarti nuzulul Quran bukan hanya cerita lama, bukan hanya spesifik waktu, bukan hanya untuk siapa yang spesial gitu. Tapi tadi Mas Ani bilang bahwa siapapun yang memenuhi quote and quote persyaratan lah ya dalam tanda petik, maka akan kembali. Yang mudah-mudahan ini nuzulul Quran sekarang nggak hanya seremoni gitu Mas. Nah itu maksud saya mau tambahin juga. Selama ini, okay, itu bagian dari edukasi ya. Kayak 17 Agustus diperingati. Peringatan nuzulul Quran 17 Ramadan. Itu okay. Tapi sebenarnya kan dari situ, kita dari uraian tiga fakir ini, kita perlu mencicipi bukan cuma sejarah, bukan cuma kisahnya. Tapi saya sebagai salikin, saya mencicipi lezatnya nuzulul Quran. Indah banget kami. Kan? Saya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nuzulul Quran itu starting point untuk bisa terbukanya akses. Ya, ya. Punya password. Makanya disebutnya, disebutnya permulaan. Permulaan kan artinya abis itu terus-terusan. Terus-terusan. Gitu ya. Ya, ya. Jadi artinya bukan cuma sekali, udah gitu. Tapi terus gitu. Begitu udah punya nomor WA-nya kan kita terus. Nah, ini gitu. Saya udah punya nomor WA-nya. Nomor WA-nya. Tinggal WA aja. Tapi jangan pakai sembarangan. Nah, ini aja gitu. Masa mau dapat pagir pakai meditasi tingkat tinggi dulu kan gitu. Oh iya, itu udah dapat WA-nya tuh. Ini salah satu bahasa yang diturunkan kan. Bahasa yang diturunkan dalam konteks nomor WA-nya kita komunikasi terus gitu. Mau dalam sana enggak Kang kalau ada fansnya Kang Abu? Aku dapat WA-nya Kang Abu loh. Bisa kontak langsung, DM langsung. Tapi kalau gak dibalas gak asik sih. Gak asik. Cuman centang biru. Tapi Tuhan maha pengasih penyayang. Pasti dijawab. Oke, Mas Sony, Bang Dami, terima kasih. Mudah-mudahan nuzulul Quran sekali lagi bukan hanya seremonial. Bukan hanya sesuatu yang ditunggu-tunggu. Tapi bukan dialami gitu ya. Apalagi hanya diketahui tidak dialami. Jadi beda antara turun sama jatuh tentu saja. Dan tadi kita bicara bahwa diturunkannya membuat kita semakin ngerti. Semoga kita bisa mengalami dan mengicip-icip nuzulul Quran. Terima kasih.